Salam teman-teman youtuber dimanapun. Kali ini saya berangkat dari Pulau Galang, tepatnya Sembulang, membawa ibu-ibu refreshing atau makan-makan di restoran, salah satu restoran terkenal di Piayu teman-teman. Jangan lupa saksikan terus sambil saya diparkan untuk ngeplok sampai tuntas. Teman-teman youtuber, sebelum kita makan di restoran, kita boleh memilih ikannya, terus kita pesan. Dalam tempo 15 menit, mereka akan menyajikan teman-teman kepiting rajungan pesanan kami dari Sembulang, Galang, Pulau Galang teman-teman. Sebelum dimasak, bisa kita pilih. Ini adalah ikan-ikan yang sudah siap dikonsumsi. Ini dia pesanan kami yang siap dimasak. Teman-teman, ini dia tadi kepiting yang saya videokan dalam tempo 15 menit selesai mereka masak, teman-teman. Sambil ngomong tak apa. Teman-teman, rombongan kami dari Sembulang. Saya bersama Nek Ucu yang masih energi. Kita heran anak pulau bisa refreshing menghabiskan uang di restoran-restoran terkenal, teman-teman. Kakak-kakak kita yang cantik. Restoran dengan view pemandangan laut yang sangat menawan, teman-teman. Teman-teman youtuber, saya bersama Nek Ucu dari Pulau Galang, Kepulauan Riau teman-teman. Sangat jauh kami datang ke Piayu hanya untuk refreshing makan. Jauh sekali. Oke, Om. Jauh sekali. Teman-teman youtuber, berkawan berteman dengan semua suku, agama, ras dan antar golongan adalah sangat membawa manfaat dan faedah bagi kita teman-teman. Sebagaimana negara kita adalah negara kesatuan, bersatu, berkawan dengan semua usia juga sangat membawa berkah ke teman-teman. Seperti saya tadi membawa ibu-ibu dari Pulau Galang, sangat jauh ke Pulau Riau, sekitar 62 km dari Kota Batam. Saya bawa mereka ke Piayu teman-teman. Satu hal yang sangat kita banggakan dari pergaulan dan pertemanan kita teman-teman. Teman-teman youtuber, selamat malam.